upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia tingkat Kecamatan Petung Riono 17 Agustus 2023 dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara langsung mengambil alih komando. Para komandan pasukan ke samping kanan barisan. Camat Petung Riono selaku inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun 2023 siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih. Tamu undangan dipersilakan. Thank you.
Hadap! Gerak! Gerak! Gerak!
Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Mari kita tundukkan kepala seraya berdoa. Sang Cipta mulai. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia 17 Agustus tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Kehormatan memang harus diperjuangkan. Walau air mata, darah, bahkan nyawa dikorbankan, maka kita mesti bersumpah untuk mengubah segala duka, lara mereka menjadi kebahagiaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya yakin selama ini
seluruh elemen kehidupan di Jawa Tengah telah melakukan kerja keras sekaligus menyampaikan doa terbaik. Maka saya menyampaikan terima kasih yang tidak terkira kepada saudara-saudara para petani. Dari kerja keras panjenenganlah Jawa Tengah jadi salah satu lumbung pangan Indonesia. Terima kasih juga kepada saudara-saudaraku para buruh pabrik, kondusivitas serta proses rembukan yang selama ini kita lakukan berhasil menarik ratusan triliun investasi dalam 10 tahun terakhir ini. Kepada para guru, romo kiai, dan seluruh pemuka agama, salam sungkem saya aturkan. Berkat kesolehan dan intelektualitas panjenenganlah indeks pembangunan manusia serta kebahagiaan warga Jawa Tengah terus meningkat. Dan kemiskinan kita harus mengalami penurunan hingga bahkan mencapai 1 juta jiwa lebih. Juga kepada para nelayan, pengusaha, karyawan maupun pedagang, terima kasih telah bekerja sebaik-baiknya. Begitu juga para pekerja profesional, PNS maupun pejabat pemerintah yang telah melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab. Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Jawa Tengah Haji Ganjar Pranowo SH MIP dicap dan ditandatangani. Ya Allah, Tuhan penebar cinta, satukanlah hati dan pikiran seluruh anak bangsa ini dengan ikatan cinta. Cinta para pemimpin kepada segenap rakyatnya, cinta segenap rakyat kepada para pemimpinnya, cinta sesama saudara sebangsa, cinta sesama umat manusia. Laksanakan laporan selesai. Keluarkan